Yang kami sucikan Ide Pandita Mpu Jaya Acarya Nanda beserta Pandita Istri. Yang kami sucikan para pemangku yang telah hadir. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Sunarjo SH M. Hun. Yang kami hormati Bapak Insinyur Made Sunada MSC selaku Pembina UKM HD Wijaya Taruna Sakti Universitas Merdeka Malang. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu PHDI Kota dan Kabupaten Malang dan PHDI Kota Batu atau yang mewakili, serta para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di acara seminar UKM HD Wijaya Taruna Sakti Universitas Merdeka Malang dengan tema Meningkatkan rasa percaya diri umat Hindu dalam lingkungan masyarakat pluralis. Langsung saja, acara yang pertama adalah pembacaan doa. Hadirin dipersilahkan mengambil sikap pada asal. Om Swastiastu. Doa awal kegiatan. Mengambil sikap asana. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Bhurbhuvasuva Tat Svavitur Varenyam.
Manubhadrah Kratawoyantu Wiswata. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Oh Yang Widi, Engkau yang menguasai ketiga dunia ini, Maha Suci, sumber segala kehidupan, sumber segala cahaya, semoga Engkau berkenan melimpahkan kepada budi nurani kami sinar penerangan cahayamu yang Maha Suci. Oh Yang Widi, kami hadir di hadapanmu berselimutkan doa bakti, berdiri tegak bagai pertapa. Kiranya Engkau senantiasa menyinari kami, sehingga kecerdasan, kebijaksanaan, serta ketentraman tiada hentinya ada pada kami. Panganjali umat, Om Swastiastu. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Pelaksana Seminar. Kepada Kadek Dwi Dia Apriliawan, disilahkan. Yang kami hormati, yang kami sucikan Ide Pandita Pujaya Acaya Nanda serta Pandita Istri, yang kami sucikan Romo Mangku Semalang Raya, yang kami hormati Bapak Sunarjo S.H. Hem Humas selaku Wakil Rektor 3 Universitas Merdeka Malang, dan yang kami hormati Bapak-Bapak PhD Sekota Malang beserta Bapak PhD Kota Batu, yang kami hormati pula Ibu-Ibu WHDI Semalang Raya beserta Ibu WHDI Kota Batu, yang kami hormati Insinyur Made Sunada MSC selaku Pembina UKM Wijaya Taruna Sakti Universitas Merdeka Malang, yang kami hormati pula Bapak-Bapak Ibu dosen dan segenap Civitas Akademik Universitas Merdeka Malang, yang kami hormati undangan dan hadirin yang berbahagia. Izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Puji syukur kami panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kita, berkat bilalah yang kita berkumpul di sini, di tempat di gedung pusat pertemuan ilmiah Universitas Merdeka Malang, untuk melaksanakan seminar basar bertema meningkatkan rasa percaya diri umat Hindu dalam lingkungan masyarakat pluralis. Perlu saya sampaikan sedikit, tujuan dari seminar basar ini adalah untuk meningkatkan serada umat Hindu serta meningkatkan rasa plural antara umat beragama. Di sini kegiatan seminar, ada dua kegiatan. Setelah seminar ini ada, kita ada basar, tempatnya di sebelah selatan, beda di gedung Balai Merdeka Universitas Merdeka Malang. Rencana rancangan kegiatan seminar ini, dari setelah seminar itu ada kegiatan basar. Kegiatan basar itu bertujuan kita menggalang dana bantuan untuk Hura di Marga Sirse. Jadi seminar ini kita bangun untuk meningkatkan rasa plural antar umat beragama, yang kiranya dari umat Bromo itu udah dapat merasakan sendiri dari plural itu artinya gimana umat
dia berada di umat yang minim, yang sedikit dari umat kita. Bagaimana dia membangun rasa percaya diri, meningkatkan harmonitas masyarakat, walaupun beda tapi tidak ada masalah sama sekali. Dan bagaimana berbaur di situ masyarakat, saya lihat dari pandangan saya, masyarakat Bromo yang duluan merasakan seperti itu, dan masyarakat kita yang ada di Malang. Saya baru merasakan pertama saya merantau di Malang. Jadi dari situ kita bersama teman-teman, dari tema itu kita dapat lihat dari realita kehidupan di masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Merdeka Malang yang memberikan fasilitas kepada kami, dan terima kasih kepada Empu Jaya Acaya Nanda yang berkenan hadir sebagai narasumber dalam acara seminar kami, serta Ibu. Dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk berlangsungnya acara ini, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu acara seminar basar ini. Sekian laporan saya, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam acara seminar basar ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Umum kepada Diputu Febi Krisna Kristacara, disilakan. Yang kami sucikan, Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda beserta Pandita Istri. Yang kami sucikan, Romo Mangku seluruh Semalang Raya. Yang kami hormati, Insinyur Made Sunada selaku Pembina UKM Hadir Tesi Umar. Yang kami hormati pula, Bapak-Bapak PHDI Kabupaten dan Kota Malang beserta Kota Batu. Yang kami hormati, Ibu-Ibu WHDI yang berkenan hadir di sini dari Kabupaten Malang dan Kota Malang beserta Kota Batu. Izinkan saya memberi kesan dan pesan untuk acara ini. Kami UKM Windu Wijaya Taruna Sakti di Universitas Merdeka Malang ini memiliki acara internal dan acara eksternal. Ya, internal adalah kami telah melaksanakan seminar untuk organisasi, bagaimana keorganisasian itu. Dan acara eksternal pertama kami lakukan yaitu pada hari ini, seminar dan bazar untuk kalangan umum dan umat. Kami berterima kasih untuk para panitia dan terutama Universitas Merdeka Malang karena telah memberikan izin untuk kami melaksanakan kegiatan keagamaan ini yang bersifat positif untuk menunjang spirit untuk umat Hindu tentunya. Dan kami berterima kasih untuk para penopang kami, pembantu kami di belakang. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Selanjutnya, sambutan Wakil Rektor 3 sekaligus membuka acara seminar. Kepada Bapak Sunarjo SH M.Hum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada yang terhormat Ida Pandita Empu Jaya Acarya Nanda, yang insyaallah pada pagi hari ini akan ditindak sebagai pembicara dalam seminar tentang meningkatkan
rasa percaya diri umat Hindu dalam lingkungan masyarakat yang pluralis. Kepada yang terhormat para tokoh dan sesepuh agama Hindu, baik-baik dari Kabupaten Malang, Kota Malang, maupun Batu yang hadir di ruang ini pada hari ini. Kepada yang terhormat pembina UKKN Lembama, Stasiun Kota Malang, Bapak Insinyur Haji Sudarya Sisti, kepada yang terhormat Ketua UKM, Ketua Panitia, serta semua Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang kebetulan pada hari ini beliau ada di Situ Bondo untuk menjenguk ibunya yang sakit. Oleh karena itu beliau mewakilkan kepada saya untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa Universitas Merdeka Malang hendak mewujudkan tiga tahapan. Ini sedikit cerita Bapak Ibu. Tahapan yang pertama adalah quality and relevance. Dan itu alhamdulillah sudah kami lalui sejak tahun 2006 sampai 2015 kemarin. Dan tahun 2016 ini kami memasuki tahapan equality, kesetaraan. Kami ingin Universitas Merdeka Malang setara dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan itu nanti akan kami wujudkan dalam kurun waktu 2016 sampai 2025. Dan tahapan yang ketiga yang mungkin nanti akan dilanjutkan oleh para penerus di umur ini adalah tahapan outstanding, yang itu akan kami wujudkan dalam kurun waktu 2026 sampai 2035. Nah, saya melihat tahapan-tahapan ini untuk merealisasikan butuh rasa percaya diri seperti yang sekarang menjadi tema dalam seminar ini. Hanya mungkin ini dalam konteks keagamaan, tapi kalau ini dalam konteks bagaimana mewujudkan tiga tahapan yang sudah kami tentukan tadi. Rasa percaya diri ini menurut saya itu akan menimbulkan suatu kebanggaan dan menggerakkan seseorang untuk bertindak ke hal-hal yang positif, sehingga pada akhirnya nanti orang itu akan berprestasi. Bapak Ibu perlu juga ketahui bahwa di UNPAR Malang ada 29 unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah UKM Hindu Dharma. Nah, kami juga menghendaki kepada UKM-UKM yang ada di UNPAR Malang itu untuk berprestasi. Bahkan kami buat semacam slogan yaitu UKM sebagai lumbung prestasi. Nah, tadi prestasi itu bisa diwujudkan ketika ada rasa percaya diri. Ketika tidak ada rasa percaya diri, minder, ya kita tidak melakukan tindakan apapun. Nah, nanti dari prestasi yang terukir tentunya akan menunjukkan suatu kesuksesan. Kalau jejak-jejak kesuksesan itu terus kita bangun, nanti pada akhirnya timbul lagi rasa percaya diri yang lebih tinggi. Nah, ini yang mungkin dikatakan sebagai siklus percaya diri. Ya. Nah, ini Pak, hati-hati yang ada di Universitas Kemahasiswaan yang ada di Unpar Malang, nanti diikuti dengan semangat apa yang disampaikan oleh Bapak pembicara nanti, dan itu nantinya menjadi bekal hati-hati ya, di dalam meningkatkan rasa percaya diri itu, yang pada akhirnya nanti hati-hati semua akan berprestasi di luar daya. Saya kira itu sedikit kata sambutan dari saya.
lakukan dalam seminar ini. Maka dengan mengajarkan khusus guru kehadiran beragama masa, acara seminar dengan tema meningkatkan rasa percaya diri umat Hindu dalam lingkungan masyarakat pluralis secara resmi saya nyatakan dibuka. Acara seminar oleh Bapak Sunarjo SH.M.Hum. Baik, dikarenakan ada tugas dan lain hal, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang terhormat, Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Sunarjo SH.M.Hum beserta jajaran Civitas Akademika Universitas Merdeka Malang, kami persilakan meninggalkan ruangan. Terima kasih kami ucapkan dan selamat beraktivitas. Hadirin yang kami hormati, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu seminar. Kepada Ida Pandita Mpu Akjaya Acaryananda beserta moderator, kami persilahkan untuk mengambil tempat di atas panggung. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Yang kami sudikan, Ida Pandita Mpu Akjaya Acaryananda serta Pandita Mpu di syukur terhadap yang dirasa Tuhan yang memaksa kekawal negaranya dan bersama-sama hadir di Universitas Merdeka Malang ini dalam rangka untuk mengikuti seminar yang mengambil tema meningkatkan rasa percaya diri umat Hindu lingkungan masyarakat yang mendukung pluralis. Jadi tentu suatu tema yang sangat menarik sekali bahwa setiap yang disampaikan oleh orang Madura yang terbicara tadi bahwa rasa percaya diri itu sangatlah penting dalam apa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita dalam interaksi dengan masyarakat. Tapi rasa percaya diri yang berlebihan juga tidak baik. Karena itu maka rasa percaya diri adalah rasa percaya diri yang diikuti dengan kepekaan-kepekaan yang diikuti dengan WWK sehingga dengan tekan bisa memilah dan memilih. Nah untuk itu tengah-tengah kita telah hadir beliau itu Pandita Mpu Akjaya Acaryananda. Beliau sedikit saya ingatkan tentang kurikulum beliau bahwa nama sudah saya sebutkan tadi. Beliau juga adalah seorang akademisi yang sehari-harinya bertugas sebagai dosen di Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Kemudian tempat terakhir Denpasar 5 Mei 1966, jadi tahun 66. Pendidikan terakhir beliau adalah S3. Pekerjaan tadi sudah saya sebutkan dosen di IAIN Malang. Nah itu sekilas tentang pengalaman beliau. Dan kemudian beliau juga saya sebutkan adalah dharma internasional dan anggota Sabha Pandita Pancasila dan Dharma Indonesia Pusat. Nah untuk persingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama pemaparan materi daripada Ida Pandita dan selanjutnya mungkin juga menjelaskan sini bahwa waktu yang dialokasikan untuk seminar ini adalah 2 jam. Kita bagi dua, 1 jam beliau memaparkan materi yang selanjutnya nanti kita akan pergunakan untuk tanya jawab. Demikian, terima kasih. Sebelumnya kami serahkan kepada Ida. Supaya situasinya hidup daripada dulu begitu.
begini mati ya. Lebih baik saya akan terbiri sebagai sebetulnya kelihatan. Kebetulan mau berujud melalui fixer gitu. Kalau Bapak tidak setuju
itu juga boleh, nggak apa-apa. Mengiring kita bersama-sama berlomba-lomba untuk budal ngalih hakikat diri tadi juga. Ya. Luar biasa padatnya materi yang telah dipaparkan oleh Tito Panita. Saya kira waktu pula juga yang harus mengakhiri pertemuan tadi yang kita lakukan pada hari ini. Dan kemudian saya hanya sedikit saja menggarisbawahi apa yang telah beliau sampaikan tadi, bahwa ajaran agama itu jelas menggariskan bahwa kita itu menganut prinsip yang pluralis. Jadi oleh karena itu, maka agama itu yang diawali dari agama agricultural, agama pertanian, agama blok itu, animisme dan seterusnya, sampai sekarang berkembang ke agama postmodern. Oleh karenanya, maka capaian ini sebaiknya dicapai melalui suatu tahapan, melalui suatu proses yang gradual, tidak dengan jalan percepatan-percepatan, karena ini terkait dengan masalah spiritual. Oleh karenanya, maka dalam bangun masyarakat yang pluralis ini tidak boleh radikalisme masuk di dalamnya. Radikalisme tidak boleh masuk. Dan kemudian di dalam itu sendiri kelemahannya adalah keluar kita sangat toleran, pluralisme itu kita hargai keluar. Tapi ke dalam ini yang masih perlu disadarkan. Sehingga ke dalam maupun keluar, maka pluralisme pengertian dan pemahaman pluralisme itu harus ditingkatkan. Nah, kemudian di dalam membangun rasa percaya diri kita, maka wajib hukumnya kita meningkatkan jenana kita, ilmu pengetahuan. Tidak cukup satu ilmu pengetahuan saja, harus banyak cabang ilmu pengetahuan. Dalam mencapai kesejahteraan, kemakmuran umat itu harus dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan, sehingga dharma, siddhi, artha itu tercapai, tentu dengan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang harus kita. Nah, oleh karenanya, maka di samping ilmu pengetahuan itu juga sikap mental kita harus dibangun dengan berdasarkan jenana itu. Dan kemudian inilah yang akan bisa meningkatkan keterampilan-keterampilan kita. Psikomotorik kita akan semakin meningkat. Sehingga dengan demikian pula akhirnya rasa percaya diri kita betul-betul rasa berdiri yang terbangun dengan baik, dengan dijiwai oleh ajaran Hindu Dharma, yang dimana kita tidak terjebak dengan apa namanya sektarianisme, karena kita mengenal Istadewata dan Adi Atara. Istadewata silakan menyembah yang ini dengan nama yang kau senangi, Adikara silakan melaksanakan ritual sesuai dengan desa kala Batra. Saya kira itu sedikit kesimpulan dari saya, dan kemudian dari panitia semoga bisa mengcopy materi dari tempat itu, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan melalui soft copy-nya. Terima kasih, demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan selama jadi moderatori panitia. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah kita capai dalam seminar beberapa jam di Universitas Merdeka Malang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Santi, Santi, oh.
Vishnu Maheshwara, kaulah kekuatan dunia. Berkahilah cinta kasihmu. Om Swastiastu. Saya Niputu Feby Krisna Kistacara, selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Merdeka Malang, ingin menyampaikan bahwa kami hari ini mengadakan kegiatan seminar dan bazar. Dalam hal ini, seminar kami bertemakan tentang meningkatkan rasa percaya diri umat Hindu dalam masyarakat pluralis. Dan kegiatan kami selanjutnya adalah bazar. Bazar ini bertujuan untuk mendonasikan segala hasil kami untuk di Pura Lembah Dieng. Sekian dari saya.